Ini dia burungnya lagi tidur, perkutut. Ada di dalam nih. Sengaja emang gak nangkepnya tuh pas siang-siang, karena kalau siang itu agak susah ya, dia pasti kabur geradakan. Makanya ini sengaja malam-malam. Ini cocoknya malah bangun dia. Tuh, dia tahu mau ditangkep, makanya dia langsung terbang ke atas tuh. Tuh ini kita nangkepnya pakai seser aja deh. Kayak kalau pakai tangan kayaknya agak susah. Pakai seser sama ini kandang buat nampung sementara. Besok diberesin, ini kandang mau dikosongin tanaman-tanamannya. Ini kita taruh sini dulu sementara. Kita buka dulu kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bawa masuk ke kandang. Iya. Aduh, nyangkut nih ini. Oh, ada batu pantasan. Itu dia. Mantap. Kita tangkap aja. Aduh. Satu. Mantap. Kena, bismillah. Iya, kena. Iya. Nyeplos. Pakai tangan. Iya, kena pakai tangan. Gigit. Oh, gigit. Lumayan sakit juga sih. Iya, masuk. Bismillah. Nah, tinggal parkit berarti. Wah, terbang. Nah, ini dia. Tuh, kelihatan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kena. Udah ke jaring ini ya, kecubit. Iya loh. Aduh, gigit, aduh, gigit, sakit banget. Aduh, aduh. Ini dia kena. Mantap. Kita masukin kandang. Bismillah. Aduh, nyangkut. Waduh, ini kayaknya mungkin kalau buat burung puyuhnya nggak bisa hari ini ya, nggak bisa malam ini maksudnya, karena dia di bawah situ, di bawah semak-semak susah banget ngambilnya tadi, dan gelap juga, dia malah berisik gacor banget dari tadi itu. Mungkin kalau buat puyuhnya tangkap besok aja kali ya, kita tangkap besok, terus sekalian kita keluarin tanaman-tanamannya. Oke, teman-teman, makasih banyak udah nonton ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share videonya kalau dirasa bermanfaat. Oke, banyak. Assalamualaikum.